Pantai Tarbunio terletak di Desa Tarbunio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Tarbunio salah satu wisata alam dan wisata bahari di Kalimantan Selatan karena Desa Tarbunio merupakan salah satu kampung nelayan di Kalimantan Selatan. Wisata Pantai Tarbunio dikelola oleh masyarakat setempat, menyajikan pemandangan indah dan alami, sekaligus melihat langsung perkampungan nelayan setempat. Banyak perahu nelayan berjejer di bibir pantai. Selamat datang di desa kami, Kampung Tarbunio. Menurut sejarah, wilayah Tarbunio Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan memiliki catatan sejarah yang panjang. Daerah yang awalnya hanya kampung kecil di sekitar Sungai Tarbunio di pantai selatan Borneo muncul sebagai wilayah penghasil lada, menjadi wilayah perdagangan Inggris hingga basis perjuangan di masa revolusi fisik di benua. Perdagangan lada mewarnai corak tumbuh dan berkembangnya kesultanan di Tenggara Borneo, Kalimantan. Orang Banjar yang pada mulanya bertani dan bercocok tanam padi mengubah usahanya dengan berkebun lada, terutama yang tinggal di daerah-daerah potensi untuk tanaman lada seperti Tarbunio, Plehari, Pengaron, Alai, Buntok, dan sebagainya. Dari beberapa wilayah Kesultanan Banjar yang menjadi penghasil lada, tercatat satu wilayah yakni Tarbunio yang kemudian muncul menjadi area berpotensi ekonomi tinggi. Daerah yang awalnya hanya kampung kecil di sekitar Sungai Tarbunio di pantai selatan tidak hanya menjadi penghasil lada, tetapi memiliki komoditas perikanan yang melimpah. Di samping itu, keberadaan tambang emas di daerah Plehari menambah nilai penting keberadaan Tarbunio. Wajar jika pada tahun 1664, Norlander pada tahun 1935 menuliskan East India Company. Inggris berusaha mengadakan hubungan dengan Sultan Banjar IV, Sultan Musta'in Billah pada tahun 1650 sampai dengan 1678 dan diizinkan berdagang di area Tarbunio. Keberadaan Tarbunio turut mendorong perkembangan wilayah pelabuhan Tatas sebagai pelabuhan perdagangan di Banjarmasin. Thank you.